Pagi ini saya datang ke bengkel Kamci di Kampung Tebuk Jawa bersama kita punya mekanik profesional adik Faiz yang berjaya membuat motor 3 tayar yang saya tengok cukup berkemampuan. Kegunaannya boleh jack, boleh angkut pelbagai guna lah, seperti pasir, buah sawit, sayur-sayuran. Boleh, dan motor ni boleh reverse. Motor ni boleh reverse. 6,000. Puas hati. Puas hati. Jack. Kali dengan motor lah. Siap jack ni tu. Komplit 6,000. Lebih murah daripada Y-Suku. Dah dia punya jack dia tengok. Besar. Buat ni. Petang ni boleh jack ni. Petang ni. Oh, boleh satu ton eh. Betul lah tengok jack dia. Besar. Motor orang order, tayar pun cantik. Tayar traktor. Senang corporate lah. Boleh buat kan. Takkan ni banyak tempat. Banyak. Banyak sawit lah, tepi sini. Tepi sawit tu. Ni hantar Pahang. Oh, ni hantar Pahang. Daripada Pahang. Ni Pahang daripada Pahang. Jadi kepada semua yang mengembari motor tayar 3 yang boleh reverse dan boleh jack untuk kegunaan pertanian, ternakan dan sebagainya, bolehlah datang ke buat tempahan kepada adik Faiz di Bengkel Kamci, Tebuk Jawa. Kereta ni SL ni pun patutnya kereta panjang kan. Ni saya potong sebelah, pendek kan. Oh, dipendekkan SL dia. Drum dia pun pakai balik. Buat brake belakang. Tertik sikit lah. Motor apa yang sesuai untuk dibuat kegunaan spin? SS, Honda. Honda kuat lah. Honda eh? Pickup lah. Honda. Tak salah. Setakat ni dah berapa banyak pengeluaran? 20 lebih ada. 20 biji? Lebih. Alhamdulillah. Dalam sebulan, kemampuan bengkel ni untuk menghasilkan berapa buah motor? 5 biji adalah. 5 biji ya? Okey. Ini gear depan, ini gear reverse. No, ini adalah gear four wheel dia. Untuk dia berjalan lebih slow, untuk berjalan di pasar-pasar yang lebih berlecah. Ini lebih kuat? Lebih kuat lah. Dia ada sisi juga ni ya? Ada sisi dia. Sekejap. Rangka... bodi gerabak yang dah siap rangkanya, nanti dia akan lapik lagi dengan kayu. Ada tempat dia buat penghasilan cukup cantik dan kemas. Welding ini juga cukup untuk menjamin keselamatan buah ataupun sayur-sayuran yang ada di dalam gerabak ni kelak. Kita tengok. Okey, cukup menarik. Yeah. Ada lampu. Lampu ada. Selamat. Ada lampu lagi. Assalamualaikum. Saya Muhammad Ibu Muhammad Jonet. Jika berminat, boleh hubungi saya di talian 013-354-2205. Kedai ni di Jalan Saring, Kampung 14 Ben O, Sabak Benam. Yalah, dulu kita pakai kereta sorong nak keluarkan hasil tani, contoh macam sawit, kelapa, nak membaja. Yalah, macam kereta sorong kita banyak guna kudrat. Tak sampai setengah hari dah penat. Sekarang adanya roda 3 ni, kita boleh meningkatkan hasil tani dengan mudah tanpa menggunakan kudrat yang banyak. Mungkin jadi apa, jadi pemangkin untuk pemuda kita semangat supaya lebih kreatif. Tak sama tau. Orang kata, oh dia berilmu. Tapi ilmu dia apa? Ilmu kau macam ni. Ilmu dia macam ni. Sebab itu kita kena ada kongsi maklumat tu kan. Ada idea. Tak ada kemahiran. Dia ada kemahiran. Ok.
kita tambah idea. Barulah. Betul. Jadi tu macam Cina tu datang. Yo, ini orang. Ini budak kepala dia. Tunjuk betul.